به نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, terlebih dahulu mari sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita limpah dan kurnia pada malam ini dipertemukan kita sekali lagi dan dapat sama-sama kita menyambung kuliah maghrib dengan membicarakan buku itu yang bertajuk Manhaj Akidah Al-Imam Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala. Moga-moga pertemuan kita dan kuliah kita insya-Allah akan mendapat keberkatan dan keridaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, adapun pada malam ini insya-Allah kita berpindah kepada surat 71. Baik. Manhaj Akidah Al-Imam Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala ataupun manhaj akidah salafus salih yang keempat, mewaspadai segala bentuk bid'ah dan para pelakunya. Yang ketiga, saya ringkaskan. Baik, mewaspadai segala bentuk bid'ah dan para pelakunya. Benda bid'ah ni saya dah terang daripada kuliah-kuliah yang lepas. Jadi cuma yang keempat ini kata para kita, mana-mana pelaku-pelaku ataupun mereka yang membuatkan bid'ah ni, kaum muslimin dan muslimat kalian, maka manhaj ahli sunnah atau manhaj salafus salih atau manhaj akidah Imam Syafi'i mewaspadai mereka. Waspada. Maksud waspada ni tidak jadikan ahli bid'ah atau dikenali dengan bahasa Arab orang yang buat, orang dikatakan bid'ah mubtadi', menjadikan kawan rapat, menjadikan sahabat taulan, berkawan-berkawan tapi berwaspada pada dia. Baik. Termasuk dalam konteks ini membaikot mereka, meminimalisirkan jumlah pengikutnya, iaitu mengurangkan jumlah pengikutnya, tidak berteman dengan mereka dan waspadai agar tidak ada suatu pun syubhat mereka yang sampai pada kaum muslimin. Dengan sikapnya tersebut, generasi salaf berarti telah mengamalkan firman Allah Taala sebagai berikut ini. Sebab apa kaum muslim dan muslimahnya, dia benda bid'ah ni dia nampak baik, benda maksiat dia nampak benda tu jahat. Sebab benda maksiat ni benda yang dikenali. Itu sebabnya kata Ibn Qayyim Al-Jauzi di dalam kitabnya Talbisu Iblis mengatakan perlaku bid'ah ini lebih teruk dosanya daripada perlaku maksiat. Apa kata Ibn Qayyim Al-Jauzi? Mengatakan perkara bid'ah ini lebih teruk daripada benda maksiat. Sebab perkara maksiat orang dapat kenali, orang tak dapat, kaum muslimin dan muslimat mengenali secara terang-terang. Tapi benda bid'ah ni orang tak dapat kenali, sebab benda ni nampak baik. Benda tu ni nampak baik, cuma bila nampak benda tu baik, dikatakan ibadah dan sebagainya, maka kau dikatakan di dalam Islam. Itu sebab ada orang hujah kaum muslim, apa salahnya benda tu baik? Tengok tak betul. Memang benda bid'ah ni bukan benda yang kaum muslimin dan muslimat dia nampak jahat, tidak. Sebab benda ni, benda bid'ah adalah benda yang dibuat benda tu baik, sedangkan kebaikan itu tidak diperlakukan oleh Nabi SAW ataupun tidak ada
jari-jari yang kuat daripada hukum agama kita kena ngesam. Itu kata bid'ah. Boleh bang? Saya buat contoh. Itu sebab ramai orang kata kan, ada apa salahnya? Kan baik benda tu. Kan benda tu baik. Ah, baik. Nak tahu benda baik, selesai bawa hadis ini. Ingat tak hadis Nabi SAW? Tiga orang yang datang ke rumah Rasulullah SAW. Baik. Datang ke rumah Nabi untuk tanya tentang ibadat Rasulullah SAW. Takdirnya pada hari itu Rasulullah tak ada di rumah. Jadi mereka bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana ibadat Nabi? Maka Aisyah bercerita ibadat Nabi begini, 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 begini. Lalu tiga orang itu yang mendengar penjelasan daripada Aisyah radhiyallahu anha, mereka merasa kalau sikitnya ibadat Nabi, sikitnya, tak apalah, mungkin Nabi ni orang jadi syurga dah, orang tidak ada dosa, kita ni siapa? Lalu tercetuslah salah satu daripada pemikiran salah seorang mereka mengatakan, kalau kata Aisyah tadi Rasulullah SAW ada masing-masingnya Rasulullah berpuasa, ada masing-masingnya Rasulullah tidak berpuasa. Lalu seorang dia kata, kalau begitu aku nak puasa tiap-tiap. Cantik tak cantik? Sebab Aisyah radhiyallahu anha menerangkan, sebab bahawa Nabi SAW kadang-kadang Rasulullah berpuasa, kadang-kadang Rasulullah tidak berpuasa, Rasulullah berbuka. Jadi tiga orang yang kata, tak apalah, mungkin Nabi ni orang yang sudah diampunkan dosanya, yang tidak ada dosa. Jadi tercetuslah pemikiran salah seorang daripada mereka, dan mereka mengatakan, kalau begitu aku nak puasa tiap-tiap hari, tak nak berbuka. Begitu pula dah. Saya nak tanya, kalau puasa tiap-tiap hari ni cantik lah. Elok tak elok? Segi pemikiran kita, elok lah, betul. Benda tu baik. Baik. Segi pemikiran kita, atau orang ramai. Yang keduanya, seorang lagi berkata, kalau Rasulullah SAW ada Nabi tidur dulu, lepas dia baru bangun tengah malam, tak apalah, mungkin Nabi ni dah masuk. Lalu mereka kata, kalau macam tu aku tak nak tidur. Nampak Isyak dia terus buat kiamulah, mulai sampai ke subuh. Cantik tak cantik? Nampaknya eloklah tu segi pemikiran kita. Memang. Lalu akhirnya seorang yang lain mengatakan, kalau Nabi berkahwin sudah tentu ada tanggungjawabnya kepada isteri dan anaknya. Kalau begitu aku tak nak kahwin. Nak ibadah saja. Kan elok tu? Elok. Tapi apabila Rasulullah SAW balik, maka Aisyah menceritakan. Lalu bila Aisyah cerita, kaum muslimin dan muslimat kan, Rasulullah Anas bin Malik, ya Allah, kau kenal tak tiga orang yang datang? Maka datanglah. Maka Rasulullah Anas datang dan tiga orang itu. Lalu akhirnya mereka datang. Rasulullah berkata kepada mereka, kamukah kata begitu dan begini? Bukankah aku ini orang yang paling takwa di sisi Allah Ta'ala? Tak ada orang paling takwa mereka aku. Aku bangun, aku berpuasa, aku berbuka. Aku tidur dan aku bangun. Dan aku berkahwin. Barang siapa tidak suka dengan sunnah aku, bukanlah mereka di kalangan umat aku. Jadi kaum muslim kadang pandang cantik, memanglah. Puasa tiap-tiap hari, memanglah cantik. Betul. Itu yang dikatakan demikian. Maka segi syariat ni tidak cantik. Ada sebab tidak mengajar begitu. Kadang dengan depan Isyak, Tuhan nak berbangun, berjaga sampai pagi. Segi pandang dia cantik beribadah, betul. Tapi segi syariat kita tidak boleh buat begitu. Itu kaum muslim dan muslimat kelak. Kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, benda-benda Allah ni benda yang dipandang cantik, tetapi tidak ada contohnya daripada Nabi SAW atau dalilnya daripada sahabat. Berlainan dengan musyak. Musyak ni jelas nampak larangannya. Boleh faham itu? Okey.
Jadi kaum muslimin dan muslimat kalian, maka manhaj salafus saleh atau manhaj akidah Imam Syafi'i mewaspadai orang pelaku bid'ah. Mewaspadai. Baik sebagaimana contoh lah, sebagaimana contoh. Kalau nak buat contoh ni banyak kaum muslim. Ada kalau kita tengok dalam pembahasan seorang ulama yang cukup terkenal ya, nama dia Ibnu Hajar Al-Haytham. Ibnu Hajar Al-Haytham. Dalam barang mazhab Imam Syafi'i ini ada dua Ibnu Hajar. Pertama Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini masyhur dalam bidang hadis. Yang satu lagi Ibnu Hajar Al-Haytham, kaum muslim masyhur dalam bidang fiqhiyah, selalu disebut. Lalu kaum muslimin dan muslimat, saya tak nak buat ibarat sendiri. Kita ambil ibarat para ulama. Contohnya kaum muslimin dan muslimat. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bid'ah itu dia terbagi kepada dua. Bid'ah ini terbagi kepada dua. Yang pertama bid'ah mukaffarah. Ini semua istilah ulama lain. Yang kedua bid'ah mufassaqah. Aku dengar ustaz bid'ah ini lain pula. Asalnya dengan syariah. Betul-betul. Kaum muslimin dan muslimat ada. Tapi Ibnu Hajar Al-Haytham dia kata bid'ah terbagi dua. Bid'ah mukaffarah. Bid'ah mukaffarah. Mukaffarah bid'ah mufassiqah. Bid'ah mukaffarah itu bid'ah yang boleh bawa kepada kekafiran. Dan bid'ah yang boleh bawa kepada kefasikan. Sebab pada pendapat Ibnu Hajar tak ada bid'ah hasan. Boleh sebut bid'ah saja. Memang tak baik. Pendapat Ibnu Hajar. Sebab dalam bid'ah yang tak baik ni, kalau musim-musim apa? Dia kata terbaik dulu. Ada orang buat boleh bid'ah yang boleh bawa kepada kekufuran. Baik. Ada bid'ah yang boleh bawa kepada kefasikan. Bid'ah yang membawa kepada kekufuran dalam aku, iaitu kaum muslim, bid'ah yang bertetakluk dengan masalah akidah. Tertakluk dalam masalah akidah. Contoh. Wallahu a'lam, kaum muslim dan muslimat kalian, kalau ada lagi. Tapi tuan-tuan, kalau nak rujukan, lebih sejak pembahasannya, kalau tidak ada rujukan, dia jadi pertengah kepada ustaz. Kalau rujukan sejak. Baik. Tuan-tuan beli ya, ataupun sudah mengaji kot, iaitu hadis 40. Yang dikarang oleh Imam Nawawi. Syarah dia. Tuan-tuan tengok hadis. Hadis yang ada. Ada 20 hadis. Ada. Tadi tulang ambil sikit. Biar saya baca satu-satu. Saya tak bawa pula tadi. Baik. Oh, dia tak ada syarah ni. Ada 40 saja. Kita ada syarah dia. Ada lah dia pun. Baik. Ingatkan syarah dia. Siap tu ramai tak ada. Saya lupa nak bawa tadi. Jadi kaum muslimin, tuan-tuan tengok. Hadis yang ke-28, kalau tuan-tuan muka kita ada 40 ni, yang sama dia sekali. Yang dekat Ustaz Abdul Rahman, yang saya lupa dalam Ustaz Abdul Rahman. Jadi kaum muslimin dan muslimat pula disebut pada hadis yang ke-28 dan hadis 40 tu bercerita tentang masalah bid'ah. Maka pensyarah kita menerangkan lebih jelas. Ia kata bid'ah ini terbagi kepada dua. Sebab anggapannya bid'ah itu semua kaitan ihdad. Bid'ah mukaffarah dan bid'ah mufassiqah. Mukaffirah, mukaffarah dan bid'ah mufassiqah. Bid'ah yang boleh bawa kepada benda syirik.
dan bid'ah-bid'ahnya bawa kepada kefasikan. Tolong tahan jangan tapi ingatlah, bukan kata saya, cuma saya cuma baca saja. Kamu sedang musibah. Baik, di antara di antaranya kita ambil pecahan satu-satu. Bid'ah yang membawa kepada kekafiran, maka di situ pengarang kita kaum muslimin dan tempat salah ahli 40 ni membawa tiga misal. Yang pertama, dari sudut etikah, bid'ah bukan perang, adalah bid'ah yang berbabit tentang etikah, iaitu dia mengatakan kaum muslimin dan muslimat kalian. Pertama, bertawasul kepada orang-orang yang sudah mati yang dianggapkan wali. Bertawasul kepada orang-orang yang sudah mati yang dianggapkan wali, yang boleh menyampaikan akan hajatnya, maka itu benda bid'ah. Kaum muslimin dan muslimat kalian yang boleh bawa kepada kekafiran. Na'udzubillah min dzalik. Okey? Sebagaimana setengah-setengah masyarakat kita kaum muslimin dan muslimat kalian iaitu bertawasul dengan orang mati. Contohnya lah, ya Syekh Qadir Jalani, bantulah kami. Boleh bantu. Atau boleh berjelas. Misalnya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, tolonglah kami. Sedangkan Rasulullah sudah wafat, kita tidak boleh berdoa melalui orang mati. Kaum muslimin dan muslimat kalian, itu dia pada cabang-cabang kesyirikan. Itu sebabnya ingat tak berlaku satu ketika di zaman Sayyidina Umar yang dikenali dengan Mausim Al-Asir. Tahu Mausim Al-Asir? Iaitu boleh tengok. Kemarau yang amat panjang. Tengok sama di hadirah. Dia lain pula dia punya. Baik, dia siap berkelan ya. Baik, dia syarat dia punya, dia tak lengkap lah. Yang satu lagi lengkap. Ini syarat dia kena kaum muslim. Dr. Mustafa Adul Bopak, dia itu siap berlaku setiap waktu. Sebab apa ni, ada 40 ni banyak syarat dia. Baik. Jadi kaum muslimin dan muslimat kalian, okey. Di zaman Rasulullah, di zaman Umar berlaku satu peristiwa Mausim Al-Asr. Iaitu musim kemarau yang panjang. Hampir kaum muslimin kemarau itu hampir dekat 6 bulan. Lalu kaum muslimin dan muslimat kalian masa kemarau panjang itu berbagai-bagai cara dibuat. Ada yang semayang istisqa, semayang minta hujan. Tapi tempat kita tak kena. Bila berlaku masalah, ajak. Solat ajak, solat ajak. Kaum muslimin dan muslimat. Islam ajak kaum muslimin dan muslimat. Lihat, ada satu solat, dia kata-kata solat istisqa, solat minta hujan. Jadi kaum muslimin dan muslimat pula, tapi hujan tidak turun juga. Lalu akhir Umar bertawasul, iaitu bertawasul di kaum muslimin, doa melalui perantaraan kepada bapak saudara Nabi, nama dia siapa dia? Abbas. Ayah kepada Abdullah bin Abbas. Abah ni bapa dari Nabi. Lalu akhirnya Umar berkata, ya Abbas, demi engkau bapa saudara Nabi, berdoalah kepada Allah Ta'ala supaya kemarau panjang ini diangkat oleh Allah Ta'ala. Memang. Jadi perbuatan Umar tu kaum muslimin dan muslimat kalian menyuruh Abbas tu doa wa bertawassul itu.
Abah masih hidup. Abah masih hidup. Abah ada mati. Jadi kaum muslim. Jadi perbuatan Sayyidina Umar, sungguh Abbas bapak saudara Nabi itu benar. Ini tersebut dalam Bukhari yang disebut kaum muslim dan muslimatlah. Itu adalah tawasul. Orang Melayu kita panggil dia ni. Umar Ahmad ni dia ada bahasa dia, orang Melayu kena ceramah dia, kena bahas dia. Misalnya kita tanya orang, ustaz anak saya tak masuk bahasa ni, tolong doa sikit. Kita suka ustaz tu doa, tawasul pada ustaz lah. Orang Melayu panggil apa? Kita doa. Iaitu kita minta, iaitu berdoa melalui perantaraan ustaz. Itu mudah je lah. Bahasa Arab panggil tawasul. Tapi faham tak masuk ni? Dah faham masuk, letaklah nama hapus kali tu. Asalkan faham masuk. Jadi akhirnya kaum muslimin dan muslimat kalian, kata ulama, Umar tidak berdiri di depan kubur Nabi. Kamu cuba tengok kalau ayah pun nak kamu sendiri sama balik ke mobil saya ke rumah kan Mustafa ke rumah balik kali ada adik terbuka. Maka berdoa lah kepada
ketika itu Rasulullah masih hidup. Nah, itu tak apa. Kamu sering tak mesti makan. Lalu Rasulullah kata apa? Kalau engkau bersabar, bagi musuh itu. Sebab apa penyakit gila babi ini banyak sembuh. Itu sebab kami kata begitu. Tapi Rasulullah tidak menghampurkan harapannya. Kalau sekiranya engkau suruh aku berdoa, aku berdoa sebab Allah telah menyembuhkan penyakit aku. Lalu perempuan hitam tadi faham kata-kata Nabi. Ya Rasulullah, kalau begitu aku bersabar. Bermaksudnya ialah penyakit gila babi itu susahlah sembuhlah. Kalau begitu Rasulullah, aku bersabar. Tetapi walau bagaimanapun tolonglah ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya bila aku kena penyakit gila babi itu, aurat aku tidak terbuka. Rasulullah berdoa untuk itu. Dan itu termasuk maksudnya. Tapi sudah cinta ni kalau sini perempuan tu ada penyakit gila babi pun diminta Rasulullah berdoa jangan terbuka aurat dia. Yang tak gila babi ni kena terbuka aurat dia. Betul tak? Akan sopainan. Betul tak? Dia ada penyakit gila, dia ada penyakit gila babi tapi dia minta supaya jangan terbuka aurat dia. Yang tak ada penyakit gila babi ni kenapa dia buka aurat dia? Kenapa? Masalah mental. Wallahualam. Jadi kaum muslim dan muslim itu tawasul. Jadi kalau tak ada pun perbuatan para sahabat, bila Rasulullah sudah wafat, kaum muslim dan muslimah berdoa depan kepada Nabi, minta Rasulullah berdoa. Ya Rasulullah, bantulah kami. Tidak boleh. Muslim, saya tak nak cabar satu-satu. Ada seorang, dia kata ada. Satu lagi dia kata, orang mengukuhkan ada di zaman para sahabatku, Abu Hurairah. Abu Hurairah, dia berdoa depan kubur Nabi, minta Nabi berdoa. Masa musim panas, lalu dia bermimpi berjumpa dengan Nabi. Rasulullah berkata, besok hujan. Saya malah cinta dengan orang, tapi dia berpau sangat, saya kena sebut nama juga lah. Ada seorang, orang kata ulama besar lah juga. Orang panggil dia Syekh Nuruddin Al-Banjari. Dia kata ada berlaku di zaman dulu Abu Hurairah berdoa depan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta Nabi berdoa supaya diangkatkan bala kemarau. Setelah mana Abu Hurairah minta Nabi berdoa, maka dia mimpi jumpa dengan Nabi. Nabi kata kepada Abu Hurairah, besok hujan. Saya nak tanya, mana riwayat diambil? Di mana riwayat yang diambil? Siapa mentahsahkan riwayat itu? Sebabnya jumhur ulama salaf tidak ada berbeza kata. Bahkan Ibnu Hajar Al-Haytham kata, bahkan Ibnu bin Mas'ud kaum muslim. Tuan-tuan kalau kita belajar bab solat ni, Ibnu Mas'ud dia kaum muslim. Sampai dikata dalam tahiyat. Malam ni detail sikit. Di dalam tahiyat ni kan kita bacakan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan Nabi. Mana kena tulis ni baik-baik, kalau tidak tak apa. Ada. Kan dalam tahiyat ni assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Okay. Assalamu alayka ayuhan nabi. Ana saya dah faham ni. Ayuhlah. Dalam tahiyat dia ajarkan kita kata assalamualaikum Nabi.
Ibnu Mas'ud kata, aku lebih suka setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya cuma baca begini saja. Assalamu ala nabi. Assalamu ala nabi. Faham? Sebab perkataan ayyuha ni, kalau kita mengaji bahasa Arab, harfun nida, huruf panggilan. Salam sejahtera ke atas engkau, wahai Nabi. Maksudnya ayyuha ni, wahai. Bila disebut wahai, bermaksud menyeru kepada orang yang hidup. Ini Ibn Mas'ud punya kajian ke Musina Musimah. Kerana dia nak padam. Jadi dia kata, assalamualaikum, salam ke atas engkau, wahai Nabi. Sedangkan Rasulullah dia wafat dah. Kata Ibn Mas'ud, aku sebelah wafat Nabi, aku tak baca begini. Terkecuali kalau Rasulullah masih hidup, assalamualaikum ayuhan Nabi, boleh kesalam kata engkau, wahai Nabi. Itu kesalam masih hidup. Tapi sekarang Rasulullah sudah wafat, dia kata, ini Ibnu Mas'ud kata, aku cuma baca assalamualaikum Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salam sejahtera ke atas Nabi dan rahmat Allah Ta'ala ke atas Nabi. Ibnu Mas'ud tak baca assalamualaikum ayuhan Nabi. Takut apa? Takut menyeru orang sudah mati. Ini bukan saya kata ni, Ibnu Mas'ud kan. Tetapi kata jumhur ulama salaf pula, kita bacalah assalamualaikum ayuhan Nabi juga. Sebab Rasulullah tak sebut. Tak yang hidup baca begini, tak yang mati baca begini. Rasulullah tak sebut bila lain. Jadi, boleh duduk? Boleh. Cuma itu pendapat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia kata, bila Rasulullah apa, aku baca assalamualaikum Nabi saya, aku takut menyeru kepada memanggil orang yang cinta bapa. Jadi itu sebabnya. Tapi ulama jumhur ulama salaf dia kata begini, kami tidak apa yang berbaca apa datang pada Nabi. Sebab Rasulullah tidak mengajar kami, kalau sekiranya aku hidup baca assalamualaikum Nabi, kalau aku mati assalamualaikum Nabi. Rasulullah tak ajar. Rasulullah senyap gitu ya. Lagi hidup mati pun aku baca begitu. Kan datangnya pembacaannya pergi begitu. Mana lebih kuat? Aku dah terang nyeri-nyeri dah senyap. Apa itu? Mesti nak aku. Cuma pun apa? Nak hujah dia kuat. Kan Nabi tak sebut. Kalau aku mati, baca begini. Kalau aku apa? Kalau aku apa nanti sama. Kalau aku hidup, baca begini. Jadi Nabi tak sebut bagi kita ambil umum. Betul-betul. Itu cuma pendapat Ibn Mas'ud. Boleh bangun. Tak bolehlah kaum muslim. Kita anggap wali-wali. Kita pergilah kaum muslim. Itu sebabnya dalam zikir. Al-Rijal, Ya Rijalul Ghaib. Ya Rijalul Ghaib. Nahum nastaghis. Wahai lelaki, wali-wali, tolonglah bantu kami. Dah kena. Itu bid'ah yang boleh bawa kepada kita. Baik. Berkata lagi kaum muslimin dan muslimat kalian, pada kitab ada 40 kata, begitulah orang yang menganggap bahawa hukum pemikiran pandangan manusia lebih baik daripada hak Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itu juga bid'ah yang boleh membawa kepada kekafiran. Lepas itu, kalau manusia menganggap ada lagi yang terbaik dan seluruh pemikiran atau pandangan manusia daripada Allah Ta'ala dan Rasulnya, dia anggap lebih baik, maka itu bid'ah yang boleh bawa kepada kekafiran. Itu segi akhir. Tak kena bisa semua letih ya. Ada seorang perempuan, kaum muslimin dan muslimat tu, dulu orang kata dia cantik. Tapi bila dia buat satu kenyataan yang meliukan, habis kecantikannya. Orang bodohkan dia belakang. Ingat tu, dia berkata begini. Dan saya tengok dalam YouTube,
Dia kata tentang bicara tentang masalah pencuri. Dia kata ada orang kata bahawa pencuri ini curi kali pertama potong tangan. Bukan orang kata, Allah Ta'ala kata. Nabi kata mencuri kali kedua pula potong kaki pula. Mencuri kali ketiga potong tangan lain pula. Curi keempat potong pula kaki lain pula. Kalau habis kena potong kena curi dengan mulut pula ke? Bagi pendapat saya, daripada pencuri itu dipotong tangan atau potong kaki, lebih baik kita beri pekerja pencuri itu bekerja. Ini bid'ah yang boleh bawa kepada kekafiran. Sebab dia kata lebih baik. Betul-betul? Ha, ini masalah akidah kaum muslimin dan muslimat. Ya ustaz, doktor tu kata begitu. Hatinya. Eh kaum muslimin, iblis ni lebih hati dari doktor lah tau. Iblis ni lebih hati dari doktor. Kaum muslimin dan muslimat, dia tahu. Iblis ni kalau kita baca Quran silap di sini punya. Isminya kaum muslim. Eh, iblis henti baca Quran tu. Ini iblis pernah belajar ayat Al-Kursi pada Abi Hurairah. Kecil tak tak? Ingat tak tak? Iblis pernah ada ayat Al-Kursi pada Abi Hurairah. Dia pecah rasyid. Sebagaimana disebut dalam satu hadis, dua Imam Al-Bukhari di bawah ta'ala. Apabila harta zakat ni banyak, harta zakat ni banyak. Pada zaman Nabi dulu tak ada, tak ada tempat baitul mal simpan harta zakat. Dia diletaklah rumah Nabi. Bila lebih, maka letaklah dia serami Masjid Madinah. Maka Nabi minta lah Abu Hurairah, ketua ahli sufah, jaga harta zakat. Tiba-tiba ada seorang orang tua, dia curi harta zakat. Abu Hurairah dapat tangkap. Bila dapat tangkap, lalu waktu dia kata, ya Abah Hurairah, lepah ke aku, aku nombor miskin dan sebagainya. Abu Hurairah pun lepah juga. Kali kedua dia curi lagi, Abu Hurairah dapat tangkap dia. Hei waktu ni kau muslim dan muslim aku. Lepas tu dia kata Abu Hurairah, aku lah kata akan aku bawa untuk Nabi SAW. Dia pun merayu, janganlah semalam pun beri tak cukup lagi. Katulah jangan datang lagi. Kalau kali ketiga, engkau curi aku bawa cukup lagi. Kali ketiga datang untuk kau muslim dan muslim aku. Curi lagi. Lagi lah satu ni. Betul-betul. Buat ni jadi jahat begitu. Betul-betul. Dia letak jawatan tu senyap-senyap lah. Jangan bercakap lagi. Itu dah betul. Ada yang begitu. Senyap-senyap lah. Buatlah amal ibadah pula kaum muslim dan muslimat. Ini jauh. Ada lagi dua urusan tertentu. Betul-betul. Ya Allah. Wajah asal kata maut bin hak. Berdatangnya sekata maut bin hak. Bawa nasi kau tadi. Dia didapatkan ketiga tangkap. Dia kata aku bawa pada Nabi. Kata orang tu tidak begitu. Orang kata aku tetap dapat beritahu Nabi. Lalu orang tu kata, ya Allah Hurairah, jangan kabar kepada Nabi. Yang kabar kepada Nabi, aku nak ajarkan kau satu perkara. Kalau kau baca ayat ni, iblis syaitan takut belaka. Ha? Iblis syaitan takut belaka. Abu Hurairah kata, apa ayat ni? Orang tu majulah. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Dia ajar. Katanya waktu itu dia ajar ayat kursi, dia baca 9 wakaf. Katanya, tapi itu tak adalah hadis. Orang lain kata ya, tapi nyatanya bahawa semuanya yang waktu itu baca ayat kursi je 9 wakaf tu orang lain kata, hadis tak ada kata. Itu sebab pengamal perubatan Islam ni dia kata kerana iblis hajar 9 wakaf, bila kita ni menjambu orang baca dah 9 wakaf, betul-betul. Akhirnya semua wakaf berlaku. Betul-betul. Ada kaum muslimin dan muslimat lah. Itu cerita panjang lah. Jadi akhirnya Abu Hurairah pun lepas lah bapa dia. Satu hari yang lain Abu Hurairah berjumpa dengan Nabi.
Nabi kata, ya Abu Hurairah, bagaimana dengan orang tawanan kamu? Aina bi tawla? Bagaimana waktu tawanan kamu? Ya Rasulullah, aku lepaskan dia karena dia mengajar kepada aku satu ayat yang mana bila baca iblis syaitan takut sangat. Kata Rasulullah, kau tahu tawan tua itu siapa dia? Allah Ta'ala dan Rasul saya mengetahui. Itulah iblis. Itulah iblis. Iblis mengajar Abu Hurairah ayat terpuji. Macam tu. Ada iblis yang kamu sanggup digajarkan ketakutan diri dia, dia punya dapat makan. Iblis ni sanggup bongkarkan Mesir kelemahan dia kerana nak boleh makan, boleh makan. Dia kerana orang kamu nak makan sanggup, dia gadaikan meruah dia. Betul tak? Nak boleh makan nak sanggup, kamu dia nak sunatkan. Itu sebab dia kata, kata pengarang kita Asyum Sabah Abdul Rahman ni kamu sini simaklah. Barang siapa mengatakan yang pemikiran pandangan siapa-siapa dua mengatakan lebih baik daripada Allah tak dan Rasul, itu benda-benda Allah yang boleh bawa kepada kita kekafiran. Lepas itu jadi yang seterusnya adalah benda Allah yang mufasiqah, itu benda Allah yang membawa kepada kepasikan. Dia tak bawa kepada kekafiran, dia bawa kepada kefasikan. Apa dia kaum muslim? Allah tuan-tuan, bila kitab tu saya nak sebutkan bukan susah senang, tapi ada tapi ya? Boleh cerita baik. Kalau nak siapa nak marah, dia marah ke saya? Marah ke? Minta maaf ya. Okey, saya jujur dari kitab tu sekarang musabah tu tarah harimah. Dia kata benda Allah yang bawa kepada kepasikan atau dikenali, iaitu melakukan satu perkara, melakukan sesuatu perkara yang dianggapkan ibadat sedangkan tak ada contoh pada Nabi. Contoh ni ada kenapa? Pada bila sampai di bulan di 10 Syaban, orang buat sembahyang sunat di 10 Syaban 2 rakaat hingga 100 rakaat. Sembahyang itu baik, tetapi ada tak dalil yang sembahyang di 10 Syaban? Bahasa pembuat juga itu bid'ah yang boleh bawa kepada kefasikan. Wih, sembahyang pun ada dosa juga ya. Itu kamu sekejap muslim apalah benda tu. Itu dia bakal buat amal dia suku lebih malu dia tak buat muslim. Betul tak? Amal dia suku pun tak buat. Jadi banyaklah lagi kaum muslimin. Tuan-tuan bacalah, tuan-tuan tengok ni. Takut saya tersilap baca tak nampak ke? Ada kata begini. Ada lagi satu bid'ah, iaitu bid'ah muhtalitah, bid'ah bercampur. Orang anggap benda tu baik tapi dia bercampur. Muhtalitah dia kata. Kalau tuan-tuan buka terima dia berlaku, dia bid'ah. Di antaranya apabila berlaku punya kematian, yang banyak ada di rumah lagi, masing-masing orang pakat berkumpul di sekeliling mayat membaca ayat-ayat tertentu beramai-ramai, maka kita nampak benda itu baik tapi benda itu adalah bid'ah. Kerana apa? Baca Quran itu baik, tapi bila ada mayat tak ada percontoh daripada Nabi buat begitu, boleh buat begitu? Itu bid'ah juga. Bukan saya kata tu, dia kata, cuma saya sokong apa dia kata. Banyak benda dah kamu cintai, semaklah. Jadi, waktu tuan-tuan, kalau nak tahu lebih jelas, tidak tomah kepada Allah pada sesudah, belilah buku itu. Itu salah ada 40 yang dikarang oleh itu Ustaz Mustafa Abdul Rahman. Boleh tengok dah. Okey? Itu sebabnya, berlaku benda-benda Allah dengan aku lagi, ya Allah. Benda Allah yang berat-berat kamu cintai, semaknya. Juga benda baik. Misalnya pada bulan mulut dia kau pergi, ya Allah Akbar. Kadang-kadang orang berzikir, orang selawat sampai tengah-tengah malam, sambil berdiri, sampai gelap lampu. La ilaha illallah. Saya dulu pun terperangkap juga masalah ni kau muslim. Bukan saya kata ke orang terperangkap kerana ikut ayah. Ayah nak jadi anak dia baik, ayah nak jadi anak dia warang. Ikutlah dulu kaum muslim dan muslimat tu yang
saya masuk ketika itu umur saya ni belasan tahun. Tahu tak pun belasan tahun. Masuklah di satu tempat kerana tuan-tuan tahu pergi dekat Udong tu ada tempat nama Jerang Bangkit. Pergi orang kata bersuluk. Pergi bersuluk bawa muslim dan muslim akhliat. Bersuluk tak bersuluk? Tak tahu juga. Bersuluk ni mengasingkan diri beruzlah. Duduk di tempat itu duduk dalam lampu. Berzikir je. Berzikir je kaum muslim dan muslim akhliat. 12,000. 12,000 kali satu hari. Ketika tu masa duduk dalam beruzlah bersuluk tu. Tak boleh makan benda-benda yang berdarah. Daging tak boleh. Asal berdarah. Yang boleh makan ni ikan bilik yang kan tak berdarah. Sayur. Berzikir hati untuk balik daripada bersuluk dalam 2 minggu. Mata kuyu dia badan baik. Mereka buat zikir kan baik-baik tak ada kaum muslim. Jadi berzikirlah kaum muslim. Itu ramai kawan-kawan saya tidak ada asas. Saya pun tak ada asas tapi Allah Ta'ala nak lalu. Kaum muslim. Balik-balik semua gini iseng belakang. Gini iseng. Badan panas. Lepas balik berzikir bakal sobat dia belakang. Kecuali aku tidak. Pada malam-malam Jumaat, tahu tak? Malam-malam Jumaat. Malam Jumaat tak tidur. Dia pakat berzikir ramai-ramai-ramai. Itu buat gerakan. Berzikir dengan tarian-tarian yang tertentu. Ya Allah, Allah. Saya malu dan tak ajur. Sebab dia masuk dalam wan kuliah ni. Kamu sini dan mesti makan. Al-Zikir, tak sebab saya bingung. Lima tarian dia. Dia goyang macam disco semua. Dia pasang lampu. Bakar dia. Itu dia. Orang panggil Ratik Saman. Ratik Saman. Ada hentau dia kalau tidak dah kepadu. Betul. Oh sedap kalau dia. Kocok. Rupa iblis ni. Dia balik orang itu. Tak sedap. Tengok-tengok subuh dah. Perempuan balik sana. Lelaki balik. Perempuan pun berzikir juga. Ya Allahu Akbar. Itu dia permasalahannya. Itu banyak benda dalam kaum muslim dan muslim akhlak. Jadi manhaj ni orang-orang lagi tu tidak dipulangkan kalau mereka itu boleh menarik orang pada jalan kesesatan lain daripada apa ni, jalan kebenaran ni. Waspadalah mereka. Waspadalah. Itulah kaum muslim dan muslimat dan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala. Waspadalah kepada ahli maksiat. Waspadalah dengan ahli bid'ah. Jangan dijadikan kawan rapat, jangan dijadikan sahabat taulan, jangan jadikan minta pandangan. Kerana apa? Yang tanamkan kasih sayang. Karena Allah Taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hada Allah wa rasul. Wa rasulah, kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat asal yang berkasih sayang dengan orang-orang menentang Allah Ta'ala adalah dan Rasulnya. Baik. InsyaAllah ya. Itu di antaranya. Dan naik kali kita sambung. Kita sambung bahawa ini. Itu begitu pula hadis Nabi SAW berikut ini. InsyaAllah kita sambung. Wallahualam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.